Assalamualaikum. Hai guys, apa khabar semua? Bertemu kembali kita dalam video kali ini bersama aku Syafiq AG. So hari ni aku nak keluar jap, walaupun tengah-tengah PKP ni kan, untuk nak post barang. Tak nampak ni barang-barang apa semua yang menang giveaway. So aku nak pergi post jap. Aku rasa JNT kat tempat aku buka sebab aku duduk kat Kedah. Jadi JNT tempat aku seharusnya buka kalau sebelah Kedah hari Ahad kan hari ni. Tapi pasal barang giveaway ni, untuk apa yang menang tu, aku minta maaf lah kalau packaging dia memang tak lawa. Sebab aku just recycle je apa bubble wrap tu. Lepas tu kotak-kotak yang ada, yang pernah aku beli dekat Shopee, barang-barang kotak tu kan. Tapi insyaAllah elok kot nak sampai kat abang dia. Hari ni tujuan aku bukan nak pi post barang je, tapi aku nak buat testing untuk lens 360 aku. So aku tak pernah lagi buat video guna 360 lens dekat channel aku kan. Aku nak pergi ride pun tak boleh sekarang ni kan. Itulah. So jom kita pergi post barang. Lepas tu sambil-sambil tu aku shoot lah dekat daripada dalam kereta, tengok 360 punya view macam mana. Tune ke tak tune kan? So jom layan vlog tu hari ni. Okay guys, so nampaknya JNT buka. So jom aku nak pergi post barang. Kat sana ada post laju. Aku ingat nak guna post laju tapi post laju tutup. So aku pakai JNT je lah. JNT pun sama juga, janji barang cepat sampai kan. Itu yang lagi penting lah. So jom. Banyak gila. Ada 6 barang aku nak post hari ni. Yang ni grafik card. Grafik card apa yang aku punya yang rosak, aku beritahu kena kilat tu. Tapi ada orang nak beli sebab aku jual murah-murah lah. So 6 barang aku nak post hari ni. Aku perasan JJJ jalan-jalan Japan punya plastik. So jom. 30 minit lepas tu. Okay guys, so sekarang ni ada masalah sikit lah untuk kita punya penghantaran barang giveaway ni. Untuk yang nombor 1 sampai nombor 3 aku dah settle. Tunggu je lah apa punya barang sampai, nanti aku update apa punya tracking number. Cuma nombor 4 dengan nombor 5 ada problem sikit. Aku tak boleh nak post guna JNT hari ni sebab aku punya barang ni tak ada otak dan kita post minyak. Jadi mereka takut barang tu pecah kena barang orang lain kan. So kat sini pun tak ada kotak kecil. Jadi mungkin aku tak boleh post hari ni lah. Dan post laju pun tutup juga hari ni. Kedah aku boleh pergi tengok kat post laju, mungkin boleh post kan. Sebab memang boleh post pun minyak hitam ni. Kali juga mereka tak jual kat Shopee banyak-banyak minyak hitam sampai berpuluh ratus ribu kan. Mereka jual kat Shopee je. Cuma
Hari ni aku tak boleh dalam kotak. So macam susah sikit lah nak dia nak terima. So, tapi tak apalah, nanti mungkin esok ke lusa ke aku try tengok post laju. Kalau boleh aku post lah nanti macam mana kan. So tu je lah untuk video kali ni. Kepada hampa yang dah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Macam biasa guys, jangan lupa like, comment and subscribe aku punya channel. Sampai kita jumpa di lain video. Bye guys, assalamualaikum. Ciao.